Jadi saya sistem full pakan, guys. Nih, tapi ternyata masih cukup kedinginan. Seperti itu, guys. Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Mulyadi. Hari ini saya bikin konten lagi, dan ini keadaan kandang saya jika hujan. Gelap ya, gelap banget guys. Ini langsung kita cek ke kandang, kita mastiin ayamnya kedinginan atau enggak. Gelap banget guys. Kita hidupkan lampunya dulu guys. Nah, udah terang ya guys. Ini dia guys, kandangnya tertutup rapat. Jadi kandang saya kalau hujan kayak gini guys. Ini tirainya saya tutup rapat semua. Tinggal pintu aja ini sih yang plastik bening. Oke, kita langsung masuk kandang. Gimana keadaan ayamnya? Ini ayam umur 24 hari guys. Kok 24 hari ya? Dari Selasa itu 3 minggu. Oh, 23 hari guys, kalau enggak 22 hari. Nah, ini dia guys keadaan ayamnya. Ada yang makan, ada yang minum. Jadi saya sistem full pakan guys. Nih, tapi ternyata masih cukup kedinginan sih guys. Tapi nggak apa-apa lah, nggak terlalu dingin banget kok, masih aman. Jadi tiap malam tirai plastik ini saya tutup terus guys. Untuk di kandang saya tiap malam saya tutup, entah hujan atau enggak. Kecuali nanti kalau ayam udah umur di atas 1 bulan atau 35 hari ke atas, lost doll pokoknya. Ini tirai, ini tirai sekeliling ini saya buka terus sampai atas, sampai batas ini si waring ini. Jadi sekeliling ini bakal dibuka walaupun malam saya buka. Nanti malam bakal saya tutup kalau hujan, cuman yang sebelah sini, karena di sebelah sana ada talang air grojok. Kalau nggak saya tutup bisa kena angin, ada yang masuk airnya. Cuman kalau untuk yang sebelah sini aman. Ini ayam-ayam saya guys, sehat semua. Jadi untuk teman-teman ternak atau teman-teman yang mau belajar ternak, yang masih bingung untuk sistem kandang, kalian bisa lihat-lihat di YouTube, sekarang banyak banget. Atau yang pengen bikin kandang postal seperti punya saya juga, nanti bisa kepoin YouTube saya atau langsung main ke rumah sini juga nggak apa-apa, yang rumahnya deket. Ini beberapa hari ini memang cuacanya ekstrim guys, hujan terus, tiap malam hujan terus. Tapi untung ada tirainya sini, jadi aman. Nah, ini dia guys satu lagi. Jadi kan ayam kalau siang biasanya ceker-ceker ya, kalau ciri khasnya ayam kampung. Jadi untuk kebersihan minum juga saya jaga sih. Nah, ini kan seperti ini, ada apa ya, ada berambut atau sekam yang masuk di wadah minumnya. Jadi saya buang kayak gini guys. Nah, seperti itu guys. Jadi kan wadah air minumnya bersih, jadi dia malam minum bakal bersih semua guys. Ini kan dia, jadi malam pun dia tetap akan minum sama makan kalau kita pakai lampu panjer kayak gini. Jadi untuk di kandang saya itu lampunya nggak pernah mati guys, cuman matinya dari pagi sampai siang. Kalau siang kan terang, kalau malam ya ayam jangan sampai tidur. Sesekali kalian ngecek ke kandang, kayak yang ngumpul-ngumpul kayak gini, bangunin
Ya normal sih, makhluk hidup pasti malam tidur. Cuman selagi bisa kita bangunin, bangunin aja biar makan dia. Jadi nanti kalau makan terus kan dia cepet gede. Nah guys, ini udah bersih semua, wadah minumnya udah bersih. Sudah kita cek, malam-malam gak ada pengganggu dan keadaannya masih aman-aman saja. Kita keluar, kita ke kandang DOC. Kita bersihin minum yang DOC juga. Jadi saya juga ada yang DOC masih umur Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Umur 5 hari guys. 5 hari hari ini. Wah, gelap guys. Kita ke kandang DOC yang umur 5 hari. Jadi saya cuma ngecek ya kayak gini guys, pagi sama malam. Siang biasanya saya tinggal-tinggal sih. Kayak gini kan guys. Nah jadi kan wadah air minumnya sedikit kotor, nah kayak yang di tengah itu. Jadi saya ambil. Saya buang. Masukin lagi, udah bernis, udah bersih ini kan. Tiap hari saya ganti air minumnya. Jadi tiap pagi itu saya ganti air minum yang baru. Nanti ganti lagi besok pagi lagi. Pokoknya kalau kita rajin ganti air minum, kehangatan kandang DOC pas, pasti sehat kok guys DOC-nya. Nah, ini kan kalian bisa lihat sendiri DOC-nya sehat-sehat. Dari sana deh. Ini kan kalian bisa lihat sendiri DOC-nya kan sehat-sehat, montok-montok, dan ini masih umur 5 hari guys. Nah, umur 5 hari kayak gini dan guys, mantep-mantep kan. Ini udah 5 hari, lampunya udah saya kurangin 1, ini tinggal 5, tadinya 6. Oke guys, sekian video saya hari ini, semoga informasi saya hari ini bermanfaat. Dan kalian yang suka videonya, bantu like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, agar saya bisa bikin konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.